Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan hebat semua? Bersama saya di channel YouTube Madrasah Bairul 601. Hari ini saya akan memberikan tutorial sederhana bagaimana cara memanfaatkan Bing.com, ChatGPT, dan Canva Animator dalam dunia pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa Bing AI ini merupakan bagian dari peningkatan layanan mesin pencarian Bing yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan pengalaman pencarian yang lebih baik kepada kita sebagai pengguna. Nah, saya akan berikan tutorial pertama itu fungsi dari Copilot ini. Tapi sebelumnya bagi yang belum login, silakan login dulu dengan akun Microsoft rekan-rekan semua. Kebetulan saya sudah login ini. Jadi saya lanjut ke Copilot. Nah, penggunaan Copilot apa saja yang bisa kita manfaatkan? Di sini saya ingin membuat sebuah karikatur seorang laki-laki berusia 24 tahun, berpakaian batik, seorang guru, sedang duduk di persawahan. Ini saya kasih tutorial ininya, prompt-nya. Ingat ya rekan-rekan semua ya, prompt sangat penting dalam menggunakan Bing AI ini. Nah, buatkan saya karikatur seorang guru laki-laki berusia 24 tahun berpakaian batik sedang duduk sambil membaca buku bertuliskan PGRI dengan latar belakang persawahan penuh padi menguning dengan daunnya menghijau. Di sampingnya ada seekor bangau putih yang terbang. Nah, ini dia. Kemudian ada perempuan muslimah berbaju putih sambil berbaju merah menuju ke arahnya sambil tersenyum dengan memegang beberapa tangkai bunga padi. Ya, persis sekali ya teman-teman, persis dengan yang kita inginkan. Kemudian kita tinggal download. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, kita ketahui bahwa Bing.com ini selalu menampilkan sesuatu yang up to date. Nah, saya akan minta informasi mengenai BWF Tour Channel 2024. Maaf, saya tampilkan dulu. Siapa sajakah pemain bulu tangkis Indonesia yang lolos BWF Tour Final 11-15 Desember 2024? Nah, ternyata diberikan kita jawaban langsung. Ada Jonathan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfiana. Sekarang kan baru tanggal 11, baru tanggal 9. Nah, info tanggal untuk kegiatan 11-15 sudah muncul di sini. Dan uniknya lagi, dari mana dapatnya? Di sini ada link. Kita tinggal pencet. Nah, ternyata didapat dari kompas.com. Nah, bedanya dengan ChatGPT, biasanya kalau di Microsoft Copilot ini atau Bing AI ini memunculkan linknya, sementara ChatGPT tidak. Kemudian kalau kita bandingkan dengan mesin pencari Google, kita harus pilih-pilih dulu mana yang berhubungan dengan yang kita cari, info yang ingin kita cari. Nah, selanjutnya saya ingin lanjut pindah ke image, di mana di Bing Image ini saya akan berikan prompt, buatkan saya gambar seorang anak kecil sedang berada di jalan sambil meminta-minta. Tubuhnya kotor dengan pakaian compang-camping. Ini sudah saya paste di sini, kemudian saya create. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat apakah akan sama atau tidak dengan yang saya inginkan, yaitu seorang anak kecil sedang berada di jalan sambil meminta dengan tubuh yang kotor dengan pakaian camping-camping. Nah, ini dia teman-teman ya, sudah bisa. Kemudian kita langsung download saja. Nah, sudah di download. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur ini dalam dunia pendidikan. Nah, sampai di sini dulu untuk penggunaan Bing.com, dan selanjutnya kita akan penggunaan ChatGPT. Baik rekan-rekan hebat semua, selanjutnya kita akan ke tutorial cara penggunaan ChatGPT. Nah, yang langkah pertama kita adalah di browser kita silakan ketik chatgpt.com. Nah, kemudian akan ada tulis "What can I help with?" Nah, ChatGPT akan membantu kita dalam dunia pendidikan. Misalnya kita pengen bikin makalah tentang apa gitu, nanti kita tinggal tulis saja, tinggal ketik. Saya bikin di sini, buatkan saya sebuah makalah lengkap dengan sumber bacaan atau daftar pustaka. Thank you.
tentang peran remaja dalam pembangunan bangsa. Ya, setelah kita enter. Nah, dia langsung memberikan mulai dari abstrak. Oke, mulai dari abstrak. Melihat bagaimana hasil ditampilkan sehingga ada pendahuluan, lalu ada isi, ya. Nah, kita lihat dia masih jalan. Sampai nanti ke penutup atau ke kesimpulan. Nah, kita lihat CGPT-nya terus mencari apa saja yang memuat tentang peran remaja dalam pembangunan. Nah, kita lihat rekan-rekan semua ya, sampai ke kesimpulan di mana remaja memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan juga langsung dibuat daftar pustakanya. Nah, kalian bisa jika ingin butuh info-info yang lain, silakan tulis di message ChatGPT. Misalnya kita butuh buatkan saya judul makalah, judul tesis yang bisa saya gunakan di tahun 2025 terkait administrasi pendidikan. Kita lihat kawan-kawan ya, jadi pendidikan. Oke, kemudian kita enter saja. Bukan judul tesis yang bisa saya gunakan di tahun 2025 terkait industri pendidikan. Nah, ini ada beberapa. Di tahun 2025 bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada leadership dan transformasi digital, manajemen untuk pendidikan. Nah, setidak-tidaknya dengan ChatGPT kita akan bisa terbantu menemukan ide. Nah, tetapi jangan digunakan secara keseluruhan. Kita bisa memparafrasenya. Oke, begitu saja untuk tutorial mengenai ChatGPT. Terima kasih, nanti kita akan lanjut ke Canva Animator. Akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat Canva Animator. Nah, langkah pertama kita adalah silakan ketik canva.com di browser rekan-rekan semua. Kemudian silakan login dengan menggunakan akun Anda masing-masing. Selanjutnya langkah yang akan kita buat adalah klik video. Setelah klik video, silakan pilih YouTube video. Oke, kita tunggu. Kemudian selanjutnya di bagian bawah kita cari aplikasi. Oke, kita cari aplikasi. Setelah itu, nah ini silakan diketik D ID AI Presenter. Oke, DID AI Presenter. Dan kita pilih salah satu foto. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya silakan kita masukkan apa kata-kata yang kita gunakan untuk video kita. Baik, saya akan copy-kan dulu. Ini kata-kata yang akan dikatakan oleh selanjutnya bahasa. Nah, pilih bahasa Indonesia. Ardi. Oke. Selanjutnya kita ke bawah, kita generate presenter. Pilih generate presenter, kita tunggu beberapa saat. Lanjut, ayo sedikit lagi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, masih generate karena tadi kalimat yang saya buat lumayan panjang. Oke, masih generate ya rekan-rekan semua ya. Si generate presenter. Oke,
Ya, ini silahkan dipilih. Ini kebetulan tadi sudah saya pilih. Kemudian kita... Sahabat semua, saatnya saya untuk membacakan sebuah cerita fantasi yang berjudul Luna dan Stroberi Pelangi. Baik, setelah itu. Luna adalah kurcaci dari negeri Sierra yang suka menyendiri. Oke, jika sudah kita ia hidup di pilih share, kemudian bisa untuk kita download. Nah, demikian rekan-rekan semua tutorial singkat untuk menggunakan Canva Animator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.